Saya tak pernah rasa tergugat soal nama saya gah atau tak gah. Ini soal kerja bersama. Kalau kita diangkat, ingatlah, kita bukan sendiri. Ada kerjasama yang menyebabkan rezeki kita datang begitu. Itulah reaksi Johan Asari apabila ditanya mengenai tawaran berlakon filem untuk tahun ini. Kata Johan, walaupun dua filem hebat lakonannya iaitu Mat Kilau dan Air Force The Movie mendapat sambutan penonton, namun sehingga kini dia masih belum menerima tawaran membintangi filem baru lain. Alamak, betul ke tu Johan? Masih lagi bersabar dan insyaAllah itu biasa. Menjadi seorang berlakon tak semestinya job dia sentiasa ada. Kadang-kadang bila dia datang banyak sampai kita tak ada pilihan. Kadang-kadang kita dapat signal yang okay, kita slow down aktivitasi lakonan kerana mungkin belum sampai. Akan datang mudah-mudahan dapat karya yang lebih bagus daripada yang saya pernah dapat sebelum-sebelum ni, insyaAllah. Macam tadi awak cakap awak bersabar. So bersabar dalam industri tu dari segi macam mana? Untuk job ke ataupun bersabar dengan setengah pihak ke yang tidak menawarkan awak job sehingga sekarang ke? Bagaimana? Dia sabar ni mendidik diri sendiri. Dia tidak ada connection dengan orang lain. Dia sabar tu memang dari segenap kehidupan. Maknanya merangkumi apa-apa aspek sekalipun, memang sabar itu perlu. Belajar sabar, untuk buat apa-apa pun belajar sabar. So kita tak adalah menyalahkan mana-mana pihak. Kita akan sentiasa rasa happy, rasa tenang, rasa ceria. Tidak ada masalah dalam kehidupan kerana all masalah set up. InsyaAllah dengan kesabaran Allah akan bagi petunjuk. Maaf lah, kalau kita tahu mungkin awak bersabar. Jadi tidak ada ke orang kata tindakan lain lah yang akan dilakukan supaya orang kata perkara ni tidak lagi berlanjutan tau. Maksudnya aku perlu do something for my career. Maksudnya macam tu. So ada tak you fikir macam tu? Dalam bidang saya lah, bidang lakonan ni kan, saya tak pernah rasa takut walaupun diberi hanya 1-2 babak dalam sesebuah naskah. Itu adalah cabaran untuk saya buktikan. Dekat situlah kerja saya dinilai. Walaupun dia masuk 1 babak dalam 1 naskah, tapi dia bagi yang terbaik. So pelakon-pelakon lain, pesaing-pesaing lain akan menonton, melihat dan boleh menilai dengan mata kepala mereka sendiri dekat mana mereka berada. Di situlah tanggungjawab saya sebagai seorang pelakon untuk mengangkat lagi industri kreatif ni pergi ke tempat yang lebih jauh. Soal rezeki kita jangan pertikai. Ini telah ditetapkan takdir hidup kita. Tetapi setiap peluang yang dapat jangan dilepaskan. Kerana saya sebagai pelakon, itu adalah tempat saya untuk saya keluarkan segala perisai yang saya ada. Selepas orang kata filem Mat Kilau, nampaknya orang kata untuk selepas itu ada lagi tak agaknya tawaran ke senyap gitu saja selepas keluarnya filem Mat Kilau? Tak ada, belum lagi. Tapi apa pun saya berterima kasih lah. Ada lagi tawaran-tawaran telefilm, drama-drama. Saya seperti biasa menerima apa sahaja rezeki yang datang. Untuk filem belum lagi, tapi saya percaya pada rezeki, insyaAllah. Masih baru, masih awal, masih segar lagi filem Mat Kilau dengan filem Air Force The Movie. So saya kena betul lah tu, ada signal saya kena bernafas dulu, relax kan. Jauh di sudut hati rasa ralat tak bila dua filem besar awak kan, dan macam kita tahu filem Mat Kilau nama awak disebut-sebut, tapi masih kurang lagi tawaran berlakon untuk filem ke? Awak rasa nama awak untuk filem tu tidak cukup gah berbanding dengan pelakon-pelakon lain? Tak, dia bukan macam tu. Gah ni subjektif. Ini semua rezeki dan ini kerja bersama. Kalau nak kata pelakon-pelakon yang lain itu memang layak pun mereka berada di tempat yang mana mereka berada. Saya sendiri tak tahu nak kata saya berterima kasih lah. Saya terima kasih terutamanya kepada Syamsul Yusof. Saya terima kasih kepada Dato' Adi Putra, kepada Fatah Amin, Beto Kushairi, Yayan Ruhian dalam filem Mat Kilau. Dan begitu juga dalam filem Air Force The Movie. Saya berterima kasih kepada Zulkarnain, Nesty, Pablo Amirul, ramai lagi lah. Saya berterima kasih sebab mereka memang layak berada di mana mereka berada dalam filem-filem tersebut. Saya tak pernah rasa tergugat soal nama saya gah atau tak gah. Ini soal kerja bersama. Kalau kita diangkat, ingatlah, kita bukan sendiri. Ada kerjasama yang menyebabkan rezeki kita datang begitu. Pernah tak awak rasa macam satu ketika give up ke sebab dah buat macam-macam yang terbaik tapi masih lagi tidak dijulang macam mungkin nama-nama pelakon lain ke apa ke? So macam mana? Tak apa, benda ni dia proses. Walaupun kita rasa kita dah buat banyak, kita kena anggap apa yang kita buat ini adalah sebuah pengorbanan peningkatan ke arah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik.